Sekarang kita mau kemana, Dek? Ke mall? Mau ngapain? Skating. Selamat datang di channelnya? Dewan. Jadi sekarang kita berdua mau ice skating di PPJ ya. Kita mau nyoba ice skating. Dewan udah pernah belum? Pernah ya sebelumnya ya? Pernah sebelumnya, tapi belum bisa. Nah, udah bisa. Sekarang udah bisa. Oke, kita lihat aja, oke? Oke, kenapa deh kita harus makan dulu? Kenapa gak langsung aja? Soalnya main ice skating itu harus pakai tenaga. Jadi? Nah, kita makan dulu biar ada tenaganya. Oh gitu. Kenapa Diwan milih KFC? Karena ada Upin Ipinnya. Maksudnya? Kan Upin Ipin biasanya suka apa? Oh. Apa dari dulu Diwan emang suka KFC? Hah? Iya. Kuat gak nih sausnya diginiin? Sausnya banyakin. Banyakin sausnya. 1, 2, 3. Tapi sebelum itu kita sholat dulu ya, oke? Karena sholat lebih utama dibandingkan dunia. Wah, ada lihat. Dek, kakak gak nyangka tahu bisa main ice skating karena kakak ini uangnya hasil nabung selama 1 tahun. Aduh, kenapa dek? Saking excitednya mau main ice skating ya? Iya. Asik, sekarang kita berada di Garden Ice Skating. Jadi ini mereknya ya guys? Mereknya? Gak endorse? Iya, kita gak di endorse, kita emang hanya pengen nge-vlog aja. Karena kenapa gak di endorse, dek? Karena kita ini wisata. Oh iya, wisata pribadi ya. Totalnya berapa tadi? 200 untuk 4 orang ya. Itu udah termasuk yang itu. Yang sama yang masuk tadi orang tua. Oke guys, jadi kita itu udah daftar, udah dapat tiketnya juga, tapi kita harus nunggu 30 menit. Harus jam 5. Nah, terus kita ke skatingnya itu harus pakai sarung tangan sama kaos kaki, soalnya itu wajib biar kita gak kedinginan. Kalau gak ada kaos kaki sama sarung tangan gak boleh masuk. Jadi buat kalian yang mau masuk juga bawa dari rumah ya. Terus harga tiketnya itu per tiketnya Rp150.000. Menurut saya untuk 2 jam itu worth it karena puas banget, iya gak? Kita harus nunggu jam 5, ini baru jam 4:30. Kita harus nunggu 30 menit lagi, kita ngapain ya? Gak sampai kapan ini kita nunggu. Kakak juga gak tahu deh. Dia pengen main ice skating. Didi, udah di. Udah jam 5. Gandeng. Atau enggak 75. Kalau 80 sama 96 gak bisa, soalnya gak bisa gini nih, gak bisa sebelah, terus gak bisa angkat kaki, terus gak bisa mundur ininya. Diwan udah berapa kali main skating ini? Dua kali. Cuman yang udah satu mah gak bisa, tapi yang kedua sekarang. Emang yang sekarang kedua? Bisa. Sekarang kita mau lomba ya, siapa yang paling cepat ke ujung sana, terus balik lagi ke sini, oke? Ke sana, ke sini, oke? Iya. Oke, 1, 2. Iya. Aduh. Aduh, pemenangnya. Kayaknya ini belum bisa, jadi
aku bantuin Hevannya. Mau ganggu nggak? Ganggu nggak? Boleh jadi baru. Ada, nggak jadi tuh fotonya, nggak udah. Jadi Diwan juga keringetan nih guys. Aneh ya. Wah. Main ice skating kan ice itu dingin, kok jadi keringet? Iya aneh. Kok jadi malah jadi keringet? Iya nggak? Lanjut. Yuk. Jadi kakak itu harus serba bisa deh. Haus. Kalau punya pacar bisa gak? Yuk, mau lagi kak? Mau lah. Ayo pulang. Enggak. Oh mending nanti kita skating lagi tapi pakai baju pink, virus pink. Boleh. Tapi kan kita cowok. Ya kan harus ditik. Oh iya. Iya. Ya, jadi kita beberapa kali jatuh selama 2 jam itu kita puas banget ya. Puas. Untuk 150.000 kita puas lah main ice skating dan melatih juga skill baru gitu. Diman biasanya di rumah kan main sepatu roda. Nah, main ice skating jadi gampang lancarnya. Oh iya, buat kalian yang pengen main ice skating juga, datanglah ke PPJ Bandung. Sekarang udah buka lagi. Jangan lupa subscribe. Komen, tonton videonya sebanyak-banyaknya. Bye-bye. Kita pulang yuk, Dek.